هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله. Adakah kumpulan yang sering mengajak kepada sunnah digelar Salafi Wahabi? Apa sebenarnya kumpulan ini? Kerana ada mengatakan mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan sekalian, Wahabi ni siapa dia? Wahabi ni siapa dia? Muhammad bin Abdul Wahab. Tiba-tiba orang yang ikut Muhammad bin Abdul Wahab dipanggil sebagai Wahabi. Baik. Kalau orang tu dia mengikut Muhammad bin Abdul Wahab, tuan-tuan panggil dia Wahabi, okeylah. Kan? Okeylah. Tapi kalau orang tu dia ikut Imam Syafi'i, tiba-tiba tuan-tuan panggil dia Wahabi, nyanya dia. Betul tak? Nyanya dia. Ataupun dia ikut mazhab Hambali, tuan-tuan pergi panggil dia Wahabi, nyanyalah dia. Tuan-tuan kena panggil dia Hambali pasal apa? Tuan-tuan Hanabilah pasal apa panggil dia Wahabi? Contoh apa dia? Contoh Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, dia pilih antara berzikir nyaring dengan berzikir merendahkan suara. Dia memilih merendahkan suara daripada menyaringkan suara. Berzikir wirid selepas sembahyang. Katalah saya lepas sembahyang jadi imam, saya memperlahankan wirid. Adakah saya Wahabi? Tak. Saya Syafi'i sebab saya ikut fatwa Imam Syafi'i yang lebih suka supaya wirid itu diperlahankan. Jadi tidak adil kalau saya dituduh Wahabi sedangkan saya ikut fatwa Imam Syafi'i. Sama juga kalau orang tu dia pegang anjing, tapi dia tak basuh 7 kali, kan? Dia tak basuh 7 kali. Kita mazhab Syafi'i wajib basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah. Dalam mazhab Maliki, anjing adalah suci. Bila tuan-tuan pegang anjing, tuan-tuan tak wajib basuh kerana anjing adalah suci, dia bukan najis. Malah antara pandangan Imam Malik ialah jilatan anjing itu bukannya wajib tapi irsyad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah anjing itu menjilat bekas makanan, bukan jilat pakaian. Nak tanya tuan-tuan, katalah ada satu orang ni dia ikut fatwa Imam Malik, adakah dia Wahabi? Dia bukan Wahabi, dia Maliki. Tuan-tuan faham tak? Dia Maliki, dia bukan Wahabi. Wahabi ni yang dikaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang orang ni tak tahu apa-apa tentang Muhammad bin Abdul Wahab, dia ikut Imam Malik, tiba-tiba orang kata dia Wahabi. Oh nyanya tuan-tuan. Saya belajar panjang, saya selalu panjang. Tak apa, kita tinggal. Saya belajar dekat UK tuan-tuan sekalian, khutbah Jumaat sampai waktu asar. Asar 1:30. Zuhur pukul 11 lebih. Asar 1:30. Imam baca khutbah sampai 1:40. Aku tengok jam, dah masuk asar dah. Semayang Jumaat apa ni? Dah, itu berdasarkan mazhab dia. Bukan masalah Wahabi tuan-tuan. Itu berdasarkan mazhab. Di Geneva, Switzerland. Siapa yang pergi Switzerland? Semayang Jumaat pukul berapa? Di Geneva? Kawan saya pergi conference tuan-tuan sekalian, dia sembahyang Jumaat pukul 11 pagi waktu duha. Zuhur tak masuk. Adakah itu Wahabi? Itu bukan Wahabi. Bukan Wahabi tuan-tuan. Itu salah satu daripada pandangan mazhab dalam Islam.